Halo YouTuber semuanya. Ini hari kedua saya pagi-pagi waktunya ngopi. Sambil nonton TV. Ya. Ya, karena kita tidak ada teman ngobrol. Jadi kita hanya bersatu dengan kamar alam dengan TV. Nanti kan ada makanan, makan nasi ya, itu jam 9. Jadi sebelum kita makan nasi, ngambil dulu. Saya bawa perbekalan dari Indonesia. Dan kopi pun sini tidak disediakan. Dia kan hanya air. Dan itu ada mie instan, mie kopi. Serta apa teko untuk memasak air untuk bikin mie atau kopi dan sebagainya, dan gelas pun disediakan ya. Ya cukup alhamdulillah, dinikmati ada. Dan selama 14 hari ini hari kedua, nanti pemeriksaan itu pemeriksaan suhu badan jam 9 dan jam 5. Untuk suhu badan ini alatnya, dan di sini pun ada peraturan. Ini 14 hari periksa dua kali, acim pagi itu jam 9, junyok jam 5 sore. Terus ini Quincang Cing Sang Yung Hang Mitsu Su Isnen Ya Kemkian. Oh, ini disediakan, ini untuk ada obatnya untuk pilek, batuk. Nanti akan diperiksa laporan kalau mengalami selama karantina 14 hari ya. Dan di sini pun ini ada anjuran suhu badan. Ini antara 37,5, untuk standarnya 36-35 gitu ya. Dan ini ada nomor yang bisa dihubungi untuk apa, keluhan-keluhan gitu ya. Untuk selama masa karantina itu ada nomornya. Ini Junapuno Air Yujin. Terus ini ada Simri Sanggam. Di sini pun ada, kalau ada paketan gitu kan, ada paket untuk siapa tahu teman mau kalian mungkin makanannya di sini kurang apa ya, karena di sini itu fasilitas itu mungkin kadang tidak sesuai ya. Mau beli cemilan atau apa, kalian bisa tekni itu harus lapor dulu di sini ada petugas yang mempunyai karantina gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Sambil ngopi dan saya menunggu untuk sarapan pagi. Nek. Oke, sarapan pagi sudah datang ya. Kita makan dulu. Nasi sama mie ya. Ini ya guys, kalian lihat, tapi ada dagingnya.
lagi. Ini serapannya. Kita ini ada mayones ya. Tuangkan dulu sausnya. Wow. Ini saya pernah lihat itu di ini guys, apa? Di 7-Eleven ya. Makanan seperti ini ada sausnya. Nyam. Ini kita aduk. Kalau di sini itu kim sama kimchi itu makanan wajib ya. Ini kalau di Indonesia itu seperti kerupuk. Jadi kalau makan gak ada ininya kurang lengkap. Makanya ada kimnya ini. Ini pun baik untuk kesehatan, terutama untuk masa pertumbuhan anak gitu ya. Ini ayamnya terasa lembut juga nih. Kita beri kacang sedikit. Yeah.